Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Alright guys, selamat datang kembali di Game Rap. Kali ini kita bakal lanjutin lagi pertualangan kita di game ini. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah sampai di kapal pesiar guys ya, dan kita udah dapet yang namanya blueprint engine dan blueprintnya steering wheel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba ngebikin engine sama steering wheel ya. Nah, jadi gue udah pindahin juga ini apa namanya? Gue lupa lagi namanya, sail ya. Ya, sail ini gue udah pindahin yang tadinya di sini, gue pindahin ke sini karena di sini bakal jadi tempat apa ya, ruang kemudi gitu guys. Jadi nanti steering wheelnya gue bakal taruh di sini. Jadi kita bakal ngebelokin kapal lah, kiri kanannya itu lewat sini guys ya. Dan mesinnya gue bakal pasang di belakang sini guys. Jadi kayaknya kita bakal pasang satu mesin dulu di bagian sini. Tadinya gue pengen pasang dua mesin langsung guys. Gue gak tahu ini apa namanya, materialnya cukup apa enggak. Kita cek dulu engine itu butuh apa aja. Kita butuh banyak plank ya. Kita lihat di sini plank kita ada 30 dan gue bakal ambil dulu circuit board-nya, terus metal ingot sama tali ya. Tali. Set. Oke, kita crafting dulu ini engine, bisa dapat satu. Set. Anjay. Alright, kita bakal langsung taruh dulu, tapi gua butuh yang namanya ini guys. Kita rapin dulu guys ya. Coba kita cek dulu 1 2 berarti mau ngomong kita taruh di sebelah sini ya. Kayaknya sebelah sini kali ya. Tengahnya kan bagian sini nih. 1 2. Alright, di sebelah sini aja guys. Gue bakal taruh 3, abis itu kita pasang dulu engine-nya ngadepnya di sebelah sini. Nah, ini dia ya. 1 2 3 set. Alright, ini dia engine-nya udah jadi dan kita bakal pasang dulu foundation di sebelah situ. Gue butuh kayu. Kayaknya kita bikin steering wheel-nya dulu dah. Steering wheel butuh scrap, metal ingot. Tenang, metal ingot kita banyak, scrap kita juga banyak gitu kan. Scrap ada banyak, tali, kita butuh tali juga. Terus ini, alright, langsung aja kita crafting. Ini kita masukin dulu. Bentar, gue masukin ke dalam kotak dulu guys, biar rapi ya. Oke, dah. Dan kita bakal pasang steering wheelnya di depan guys. Gue bakal pasang sebelah sini nih. Nah, ini dia, ruang kemudinya di sini nih, mantap. Oke, kita cek dulu. Nah, udah kayak gini nih ya. Jadi ini buat belok-belokinnya guys. Oke, kita bakal coba hidupin dulu mesinnya. Mesinnya kita hidupin dulu. Jadi ini bahan bakarnya itu pakai kayu guys ya. Jadi kita butuh banyak kayu banget nih coy. Coba kita isi dikit dulu aja. Jadi di situ kan ada pulau tuh. Kita bakal ke pulau itu aja. Kita isi dulu. Terus ini kita bisa ngeganti directionnya. Kita bisa ke depan apa ke belakang gitu, bisa gitu kan. Terus kita hidupinnya lewat sini guys. Alright, udah hidup. Nah, kita naikin dulu engkornya. Apakah udah jalan? Jalan guys. Dan kita bakal puter dulu. Rotate. Widih, gila. Gila, gue udah kayak ngendarain kapal beneran coy. Gila. Kita puter dulu guys. Nah, kita bakalan ke ini guys ya, ke pulau ini guys. Jadi kita puter dulu. Nah, oke. Jadi kita tinggal biarin dulu aja ini kapalnya jalan. Dan gue bakal sambil lihat. Ini agak ke tengah dikit dah. Nah, itu dia. Kita bakal lihat dulu. WD, mesinnya jalan guys ya. Nah, nanti kita bakal pasang lagi mesinnya di sebelah sini guys. Kita bakal pasang lagi mesinnya di sebelah sini. Berarti agak sini ya. Oke, jadi nanti kita bakal pasang lagi. Tapi kita butuh kayu banyak ya. Nanti aja, kita cari kayu dulu aja guys. Kita butuh minum, kita minum dulu. Kalem ya. Alright, udah. Habis itu kita masukin di sini. Oke. Dah. Nah, nanti habis itu baru kita ngebikin ini ya. Apa namanya? Kita bentuk. Ya ampun, mati dong. Bentar, kita mati dulu. Kita ambil dagingnya dulu. Ini sayang banget gak diambil, coy. Nah, kita ambil dulu. Mantap. Daging ikan hiu kapan lagi gitu kan? Set, cakep. Kita ambil dulu kayunya. Ada banyak kayu di sini, coy. Sayang banget kalau nggak diambil. Bodoh amat, tidak ada ikan hiu, jadi kita bisa berenang. Wede, gila, gue udah kayak lumba-lumba ya. Kita ambil dulu, guys. Mumpung nggak ada ikan hiu gitu kan. Oke.
Nah, nanti kita bakal bentuk, di next episode kita bakal bentuk kapal kita kayak kapal beneran ya. Gua enggak tahu nih kayak gimana bagusnya. Jadi nanti gua bakal pindahin juga ini kayak bakar-bakar ingot, terus buat masak kayak gua bakal pindah. Terus kamar gua bakal taruh di atas, guys. Kita ambil dulu ini. Ya enggak bisa diambil dong, anjay. Kok tiba-tiba suaranya hening gitu? Suara mesin nih enggak ada, anjay. Ini kita ambil dulu dah. Cakep. Hampir aja gue ditinggalin, guys. Nah, ini dia. Kita udah sampai di pulaunya. Kita bakal rotate dikit ke kiri. Kita sambil nyari yang namanya chopper ya. Kita butuh chopper, guys. Soalnya chopper kita udah mulai habis nih. Jadi kita mesti cari nih ya. Alright, kita mampir dulu di pulau ini. Kayaknya kita matiin dulu mesinnya, guys. Kita taruh engkornya. Ini kita matiin. Kita taruh dulu engkornya. Udah taruh belum? Udah kan? Alright, nice. Dan kita bakal cek dulu di pulau ini kita dapat apa aja gitu kan. Gua bakal masukin dulu plastiknya. Terus apa lagi ya? Plastik kayak gua bakal masukin di sebelah sini aja deh. Kita masukin plastik sebelah sini, guys. Oke, kita susun dulu. Cakep. Abis itu kepala ikan hiu nih banyak banget. Gua ada 8, berarti gua udah bunuh 8 ikan hiu gitu kan. The best emang. Kita makan dulu dah. Kita makan dulu. Kita kekurangan kayu banget ya. Swear dah, gue kekurangan kayu nih, guys. Kita bakal coba cek dulu di sini siapa tahu ada kayu gitu kan. Nah, nih lumayan nih, ada pohon. Kita tebang dulu, guys. Set. Set. Kita butuh 20 buat ngebikin engine satu lagi. Gua enggak tahu sih kalau kita bikin engine satu lagi bakalan cepet gitu larinya kapal kita. Maksudnya jalannya kok larinya sih? Maksudnya jalannya gitu makin cepet apa gimana ya? Apa sama aja? Gua enggak tahu dah. Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya. Jadi kayaknya kita bakal cari kayu dulu dah di sini dah. Kita cek dulu di atas siapa tahu ada barang bagus. Oh my god, apa ini? Kita dapat watermelon. Oh my god, apa ini, coy? Kita dapat crate di sini. Oke, kita dapat banyak kayu, men. Nice. Gitu dong. Gua nyari kayu di sini, boy. Kita ambil makan dulu dah. Sabar ya, kita makan dulu, guys. Banyak buah di sini, sayang banget kalau nggak dimakanin. Set, kita tebang. Cakep. Tebang lagi. Nice. Cakep. Alright, kita dapat 20 kayu, guys. Woo! Akhirnya ya. Coba kita cek bagian sini dulu. Siapa tahu ada pohon lagi. Ada nggak? Nggak ada pohon ya? Habis, udah nggak ada pohon, guys. Ya udah kita turun dulu. Habis itu kita tidur biar pagi gitu kan. Oke, gua nggak tahu ini udah jam berapa. Kayaknya kita bakal bikin jam deh. Soalnya kita ada jam di sini. Kita butuh scrap sama plastik. Ada lah kita scrap sama plastik mah. Plastik terus scrap. Oke, kita bikin dulu jam. Jadi biar tahu sekarang jam berapa gitu kan. Gua bakal taruh jamnya di mana ya? Di mana, guys? Di sini seru kali. Di sebelah sini kali ya. Wih, di dekat kemudi, guys. Kita taruh jamnya dekat kemudi, mantap. Apa di sini aja? Di sini dah, dekat kemudi. Anjay, jadi kelihatan gitu kan. Sekarang itu jam setengah berapa sih ini? Setengah jam 5 apa gimana? Jam 5 lewat lah ya. Ya ini bisa dibilang jam 5 lewat, guys. Oke, jadi kita biarin dulu aja jamnya di situ. Kita cek lagi di sini ada apa aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Ada kalender juga, men. Kalender ntar aja deh. Kita masukin dulu ini item-itemnya. Kita mau apa namanya? Mau nyelam dulu gitu kan buat nyari yang namanya chopper ore. Kita bakal cari chopper ore dulu, guys, di bawah. Ini banyak banget dah. Oke, kita bakal coba nyelam dulu. Gue butuh chopper ore. Ikan hiunya ada di mana? Ada yang bilang kemarin, bang, coba pakai yang namanya armor. Jadi biar foundation kita itu nggak bisa digigit sama ikan hiu. Gue nggak tahu armor yang kayak gimana itu, guys. Soalnya gue cek di sini nggak ada armor gitu loh. Armor yang kayak gimana? Coba. Nah, ini ada nih siwit nih. Ambil nih. Oke, kita dapat metal chopper juga di sini, guys. Lumayan, kita ambil dulu nih. Oke, nice. Oke, tidak ada ikan hiu, ada metal di sini, coy. Kita ambil dulu dah. Ambil, kita ambil dulu siwitnya sebanyak-banyak ya, guys. Soalnya kita perlu gitu kan. Mantap, ambil deh semua. Gua nggak tahu ada ikan hiunya apa enggak, bodo amat. Kita ambil-ambilin dulu aja. Alright, udah habis, tidak ada apa-apa lagi. Oh, itu ada ikan hiu di sono. Biarin aja. Dia nggak lihat kita, guys. Dia buta. Kita dapat metal ingot sama chopper ore, lumayan lah ya. Oke, kita udah dapat banyak seaweed. Kayak kita bisa bikin flipper, guys ya. Kita udah ada fine gold juga. Terus kita ada banyak plastik, jadi kita bisa bikin flipper di sini. Jadi flipper itu biar apa ya? Biar cepet berenang ya, guys.
Udah, kita udah dapat chopper ore juga di sini ya. Kayaknya gue bakal sambil bakar juga guys, chopper ore-nya. I'm so sorry burung. Kita bakal masukin, udah aman. Terus apa lagi ya? Oke, kita sambil berenang. Oh my god, god. Gue tusuk kau. Berani-berani kau ya sama gue ya? Sini. Mau perang kau ha? Wih, berani-beraninya. Oh iya bener guys, berenangnya jadi cepet coy. Gak bohong gue, berenangnya jadi cepet. Oh dia datang, dia datang. Gue bakal pancing. Sini kau. Dah kita kayak bakal pergi aja dah. Oh, kaget gue anjir. Ih, kampret deh. Dah kita kabur aja ya dari sini ya. Kita bakal ke kiri. Terus kita naikin engkornya. Kayu-kayu coba kita cek. Kayu kita ada berapa? Kayu ada 20 pas nih. Kayaknya kita bakal bikin langsung engine yang kedua, guys. Engine metal ingot. Metal ingot kita ada banyak. Terus circuit board kita butuh bikin ini ya. Kita butuh bikin circuit board pakai fine god. Oke, fine god kita ada. Jadi kalem aja. Oke, udah. Terus apa lagi tadi? Butuh tali. Oke, udah bikin kita guys. Tenang, kalem aja. Kita masukin. Puter dulu coy. Puter. Habis itu hidupin dulu mesinnya anjay. Nah. Malah nuntup. Hidupin. Tuh, udah gue pasang bahan bakar sebanyak-banyaknya. Alright, kita bakal ke kanan. Ke kanan boy. Nah, gitu dong. Puter ke kanan. Cakep. Oke. Jadi buat menghemat kita juga bisa pakai sail gitu kan. Jadi gak apa-apa, ini kita coba dulu aja pakai mesin guys. Kayaknya suara mesinnya gak ada gitu kan. Oke, engine kita udah bisa bikin. Jadi kita bisa taruh di sebelah sini. Kita harus bikin satu pondasi lagi. Masalahnya kita gak ada kayu coy. Nah mantap ya, sekarang kapal kita udah ada yang namanya engine guys. Oke, kita cek dulu di ini receiver. Sekarang kita punya ini nih. Ada koordinat baru guys. Di 1500 meter. Kayaknya nanti aja dah. Kita cek dulu sebelah sini ya. Gua bakal ambil kayu dulu. Berenang. Wede. Berenang in the house. Bener gak directionnya di sebelah sini? Oke, bisa guys. Bener. Mantap ya. Kita sekarang udah punya dua mesin ya. Ngarahnya ke depan dong. Nah gitu. Gua gak tahu bakal ngaruh apa enggak. Jadi kita coba aja nanti. Kita cari kayu. Oh my god. What is this? Sabar. Ini pulau apa? Gue baru tahu ini ada pulau gede di sini, guys. Gue nggak tahu ini pulau apaan. Oh my god, kita bakal kesini, guys. Gila, itu apa itu? Naga? Hah? Nggak tahu dah. Kita bakal coba kesini, guys ya. Tiba-tiba ada pulau gede, guys. Gue cek dulu di receiver. Ada, coy. Ternyata bener. 7, 9, 10 ini yang kemarin kayaknya dah. Kok jadinya pulau gede begini sih? Nggak tahu dah. 7, 9, 10. Coba kita cek di buku. 7, 9, 10. Mana? Pasagatan. Radio tower tuh. Radio tower tuh 68, 30. Pasagatan 7, 9, 10. Oke. Jadi kayaknya ini... No way! Kenapa mesin gua satunya hilang? Digigit sama ikan hiu? Emang bener-bener kampret ikan hiu ya. Sumpah dah. Mesin gue hilang satu digigit ikan hiu guys. Ya Allah. Ada burung juga di situ bayangin. Gue gak tahu burung apaan. Mesin gue hilang dong satu. Wah udah gila kali ini ikan hiu nih. Anjir lah. Aduh gue belum save lagi. Oke, kayaknya kita bakal bikin dulu dah ini. Biar gak dihancurin sama ikan hiunya guys. Gue bakal bikin satu lagi. Oh my god lah, kesel banget gue sama ikannya anjir. Alright guys, mungkin gue akhirin dulu videonya sampai di sini. Nanti kita bakal lanjutin lagi di next episode. Kita bakal coba masuk ke pulau ini ya. Nanti kita bakal cek dulu di pulau ini ada apa aja. Kayaknya gue bakal akhirin dulu videonya sampai di sini. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Dan kita udah ngebikin sebenarnya tuh udah dua mesin. Tapi sekarang mesin gue yang satunya tuh hilang digigit sama ikan hiu ya. Jadi nanti kayaknya gue bakal cari di YouTube dulu kayak gimana caranya biar foundation kita itu nggak digigit sama ikan hiu. Oke.
Thank you semua yang udah nonton dari tadi. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gua. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran, kalian bisa tulis di kolom komen, guys. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.